Halo guys, kembali lagi ya di Jagat Gamer. Kali ini ya gua akan menjadi komentator di highlight ya dari game yang gua mainin, tentunya FIFA ya, football ya, di karir mode menjadi manager. Nah, di manager FIFA ini emang cukup menarik. Kita lihat ya, di game yang pertama ini melanjutkan adanya Premier League. Nah, jadi gua kan main sebagai manager di tim Watford. Dari ini menjadi kelanjutan bagaimana pertandingan antara Watford melawan Liverpool. Nah, gua memakai formasi 4-3-3 ya, di mana Liverpool ya lawan gua ini memakai formasi juga sama 4-3-3. Hanya saja customize ya, atau modifikasinya agak sedikit berbeda. Kalau gua lebih condong striker ya, tiga-tiganya ada di depan. Sedangkan Liverpool ya di sini sama 4-3-3, cuman striker di tengah, lalu ada penyerang sayap 2 ya. Kemudian didukung oleh midfielder ya di tengah, sama di tengah juga. Tapi bedanya kalau gua di sini midfieldernya ya di tengah satu, nah tapi sayap kanan kirinya ada ya, jadi kayak kebalikan, pemain belakangnya tetap sama ya. Jadi ini okay, ya kan. Nah, uniknya nanti gua akan coba memakai bahasa Tegalan di sini ya, untuk komentator ya di pertandingan antara Watford melawan Liverpool. Ya, jadi ini menjadi hal yang unik. Kalau kalian belum tahu ya bahasanya, nanti sama-sama bisa ya, kalian bisa lihat translate-nya lah ya. Oke, nah gua mulai ya. Nah, nge-nge-nge ditampil lagi ya, striker ya, nah Kuduro terus ngepul lagi menge. Oke, wis mulai apa namanya, opening ya, gak aneh Watford Liverpool. Nah, game mainnya nantai kandangnya Watford ya, jadi nah kandangnya daerah kan kudunya oke lah ya. Mimpian ke aku nyong ke nganggu Watford. Jadi ke orang sengaja ya. Jadi awalnya player ru agar bisa jadi manager kayak gue. Oke, di Indonesia pemainnya itu si Ilung ya, sama Davis ke Sepul apa-apa. Well, Derek, I expect him to score again today because he's got four goals in the last three games. Outstanding when he's been running into the line, and I expect him to cause this defense all sorts of problems today. Jadi akhirnya milih Watford. Ya pada salaman, ben akur, ben akrab. Jadi salaman di situ lurus, turunnya tanding ya. Macam kayak tanding ya, tanding bal-balan kampung. Jadi kayak perang ya, tawuran. Nah, ya, starting 11-nya ya, 4-3-3 semau anak Martin, Selbert 5 ya, Martin ya, Vertesen, terus Davis, Duro, Young ya, Nakalu, Bangura ya, terus yang Liverpool ya, pada bayar 4-3-3, Alisson ya, Van de Beek, Van der Sar, Van Denen, Fabinho, Pellegrini ya, terus Torres, Angular, Diaz ya, pada bayar 4-3-3. Kutune
ya imbang lah ya, tapi buk ya. Kayak butuh mulai penyerangan kayak butuhnya kayak Watford. Mulai menyerang, oke, Davis nyerang, ya, umpan pada yang buruk. Buruk apa kayak sayangnya ke blok ya, aduh, gawat. Ya namanya kipernya Alisson Becker sih ya, Liverpool kayak tim sing ora cek ya. Jadi ini lumayan. Nah, tendangan pojoknya. Kemblok. Ya, ah, wis di blok di sit ya. Nyerang maning ya, Watford. Davis, yo, Davis, oh yo. Bisa, oke, okay, yo. Yo, Davis, yo. Ah, ditepis. Alisson, yang... Angelan, kipernya. Sing whisky ya, ya. Namanya, wah kan. Nyong gue. Manajernya Watford sih ya. And there's the delivery. Ya, tendangan pojok, tapi di gagal. Nyerang bro, Eric mau padahal oke, nyerang mana kayak hukum dulu. Eh, si B ditepis kalau Alisson yang angin memiliki pere. Oke, di dalam pertandingannya. Ya, bisa kayak kue loh. Mana nih corner kick ya, tendangan pojok. Eh si gagal. Ah, kenapa kayak ngelabruk nang lapangan? Tangi yo, je aleman ah. Watford kayak langsing aleman, tangi. Aduh, ya Liverpool mulai nyerang maning ya. Ya. Nyerang ya. Aduh, mulai nyerang maning. Terus diserang terus. Wah, ini pemain tengah aja, Torres ya, Ana Diaz, ah, Tom, Kipre, sikap, Popel, ah ya, blunder, Popel, Popel, Freeman umpane, ya sampai salah, wah, kan, untung, be, wah, Jurgen Klopp is, kamu paham, kayak, tendangannya lumayan apik, tapi kena sikile kayak, pemainnya Watford, si, amanah hanya skor back apa-apa kayak Kopel bisa lebih ya. Oke, nyerang mana ya? Siapa? Di deret, Devin. Tapi deret Liverpool ya. Oh, diganti John sih mau. Oh, si Yong, si Bule. Ngapar, lapangan mau ganti pras. Nah, tapi menembe, menit pirang ganti. Latihan orang kaya sih ya, orang bener. Nah ya, wah weh. Wah weh, Liverpool. Abang Luis Diaz. Makanya sebelum gue, latihan bilang gue aja. Ini lah kaya kaya. Jadi ini kata abang, ya yus. Sepan beli lah, ya. Ceritanya Liverpool. Ya, yo, Davis kudune ta di atas angan no, angan-angan. Awan no. Ya elah. Timen ndange umpan oke kosong mau Vertesen, Vertesen. Kudune umpan. Tak gampang nih ditepis ya. Yo, kudune bisa menang. Golnya pirang buat apa, guys? Kan 10 main ya Liverpool. Terus terus diblok kok ya pemain tengahnya. Nah pemain burine kemblok pada baik. Awas Torres ke tuh Opel bisa antisipasi menjaga nih gawang ya. Nah turun apa-apa ya keserang maning padahal 10 pemain ya tapi Josh memang ke Liverpool. Still pushing for the goal that would put them ahead but not forcing it. Not the best clearance. Ini gantian ke Kalu. Yo, pas Duro. Yo, empat Davis, yo. Bangura, Bangura. Gagal maning ya kan. Torres ngobel kayak itu kencang men layunya kayak Saiton.
melayang saya side on dulu nih. Leh, untung eh. Nah, wes. Kemarin di umpan ke 5 itu. Van Manning, Vertessen, bagus. Lah kalah. Sundulannya mau Liverpool nyerang Manning tapi ya gagal. Mas kartu apem sih ya, nang ono siji. Lah ke blunder ke, sejane blunder ah untung orang. Ya umpan Manning, Martin yo. Nyerang aja diserang terus. Lah kepriman sih? Umpan kudune malah kecandak kayak eh, so is Liverpool ke? Ah, no. Weh, weh, weh. Untung loh, si Kobel ini bisa. Weh, weh. Gila. Eh, dan menang ya. Nah, wes, yo, pas, yo, pas, yo, pas, pas. Terus, lari. Oke. Okay. Gagal Manning abang yang nyerang ke Liverpool. Fabinho ya. Menang lah Eman lo kok. Fabinho itu Pellegrini jebule. Kaptennya, kapten Liverpool. Tapi tendangannya ya curut dhuwur ya. Eman lo. Nah, terus. Nah, kayak Davies oh. Davies kali bal ke. Lumayan Davies. Ah, elah ya. Elah, elah, elah. Kayak gue tebe yang ngelamun ya, Davies. Nah, Liverpool balik Manning nyerang. Lah, elah. Mau pemain 10. Oh, bisa dublok untuk malah. Watford sih dublok-dublok. Terus, oh, ah, aja kepancing. Terus, baik. Nah, Vertessen, yo. Duro, sip, duro. Oke, Davies, yo. Nah, sip. Apik ya, gol loh. Ya elah. Gagal, Manning gagal, Manning. Kepriman sih. Nah wes, nyerang Manning ke, Duro. Duro, lewat. Duro, lewat. Oke, berhasil. Ah elah. Akan gagal ya. Wes, loro peluang mau. Davies gagal, ya, Duro gagal. Wesan ganti ke Liverpool ya, gantian yang nyerang ya. Aduh, nyerang Manning ya, Torres kayak dulu ya, Torres oli bal terus kayak yakin oke, diublok-ublok kayak gue lah, enak lah, untung gue lah aja blunder sih pentingnya kan penting aja blunder blunder kayak gawat heran kan gue padahal 10 pemain sih Liverpool ya tapi sih amburadul. Ah, kayak gol kayak mesti kayak gol. Ya, oh, umpan kemarin wong sing dijaga ya. Orang deleng. Kayaknya luangnya orang belum dikasih. Liverpool nyerang mana? Nyerang kayak bawa bal. Iya, nyerang kanan. Oke. Okay. Aduh, awas, awas, hati-hati. Ya kan, awas hati-hati ya. Nah, sip. Just gandas ya, pemainnya Watford ya. Dah, elah nyerang Manning ke. Dah, elah nyerang Manning. Dah, leh. Alah. Untung, be. Dah, elah kepriman sih. Dah, elah kepriman. Dah, lah, wes. Aduh, rek. Untung weh. Masih teh weruh. Offset tadi jebule. Wah, offset jebule. Weruh kayak untungnya wasit wasit teh kayak. Makasih weh, set ya. Makasih set ya. Eh, sekalem. Hitung-hitungan buri bapak ya. Yo, nyerang obat foto masa. Pemain sih ya kalah karo sing 10 pemain Liverpool. Main apik. Terus, yo. Nah, sip. Ah, umpannya yang kecepetan. Yo, gantian lo yo. Yo, Watford ke Skorper, Loza,
Duro, yuk Duro. Pas, yuk pas, pas. Yuk pas, mantap pas. Pas, pas. Oh, aduh. Si pas. Padahal bisa gol loh pas. Nggak ngisor kan bisa ya. Tuh, remain gue. Coba. Pan injury time. Waktunya 3 menit tambahan waktunya. Semenit mana bubar wis. Might really be able to trouble them here. Di Mensi ya. Dah, malah diserang. Nunggu ini. Ah, itu itu bisa bertani malah diserang maning pengorak gol balik ini ya kan gagal ya mendang ya. Tendangan pojok ya, Liverpool si Torres yang nendang ya just sampai gol. Nah si Kobel oke Luit setelah selesai. Nah itu gua betul tahan sampai cepet tahan sih untuk menang ya kan angin lemah nih kayaknya men empuh ayo angin lemah mau bisane gagal ya ayo padahal kan bisa menang ya oh 10 pemain Liverpool tapi bisa apik nemen ya mainnya tapi kalau dibilang kayak babak kelor kayak apa ben bisa weruh ya kan oke babak kelor yuk mulai. Kudu nyerang sih ya. Nyerang terus bae kudune. Nah, oke. Sampai keserang terus blunder ki aja sesampai. Kayak angel enggak. Blunder segolnya mainnya 10 tok padahal ya sing lawan ya. Bisa menang ki kawan. Ferresen kalau ya apik. Ya pas. Oke sih pasti good man gagal ya apa terus serang terus sampai keserang serang balik Liverpool ya coba di dalam di blok kayak mutuno Martin mutuno ya limau tegat aja sampai ke aja serang aja sampai untung baik sampai nih mau kayak gitu nih gar ke serang tak yang kayak kan kayak ganti guys Ferran Torres soalnya diganti loh padahal api oh salah mancing ya salah bisa sampai salah ya kan yes malah tambah nyerang ya sepuluh pemain orang us nah kayak apik ya apik loh turun kayak setengah lapangan ya itu lah turun kayak setengah lapangan turun oh gendeng anjing ya turun edan tinggal ditendang yang angin lemen sumpah turun setengah lapangan depan-depan bisa diserang ya untung Kobel bisa nakis cecer ya tendangan pojok ke Liverpool ya gol Liverpool nah terus oke terus mantap diblok terus aja sampai lengah aja sampai lolos aja sampai lolos oke sip ya ampun si Kobel sih bener loh bel oke Watford yo terus oke kalu Ellison kayak maden apik sih ya jadi tepis kayak si 0-0 boleh kayak gol kayak untung biar orang kumpul golan terus yuk ganti aja dong nyerang yuk
Watford nyerang loh. Terus. Terus nyerang yuk, Vertesen. Yuk, Vertesen yuk. Habis mana, John. John, gagal. Habis mana. Lumayan loh, padahal kayak. Yo, yo, ngegol nak penolit long point. Gua nambah-nambah. Iya, oh ganti mana ya, pemain Liverpool. Kayaknya pemain yang tengah sih. Oh, pemain Buri, kesel. Back Buri kayak mau Van de Beek apa apa ya. Oh, Watford. Ditepis terus ah. Alik mana? Seribu lah. Friend memang Liverpool ya kayaknya. Bisa ngimbangi. Itu ngimbangi sih, sebenernya hebat ya kan. Aduh, oke, Liverpool. Lalu kayaknya ramai, gagal. Oke, Watford kayak pas. Gagal maning. Gagal. Balik dicuput Liverpool. Yo Martin, Martinez. Gagalkan yo. Oke, 5. Mantap lah. Prima sih blunder kayak 5. Nah, ya kan blunder. Prima sih ya. Oke, yo nyerang ya. Mantap, nyerang. Mantep, aduh kalau dimensi sebulannya ini. Tuh, cuwil mani loh padahal kayak. Bisa gagal. Aduh, gue ganti mani. Andreas Christensen. Ganti siapa? Arnold. Pemain gurinya emang lagi di ketatik ya. Jadi penyerangnya kayak angel ya. Nah, terus, gol lah, kira gol lah. Akhirnya Vertesen. Tendangannya kayak ngamuk, kenceng banget ya. Kayak ngamuk namanya tendangannya. Kiper bisa sampai telat nepis ya, cuma nepis ya. Wah, yang seneng ya. Wih, ngukulnya Jorbe Vertesen. Wih, ngukulnya 6 loh. Main. Ganti lah. Manusia. Ganti. Terus Hendrik masuk menggantikan Martin. Pemain tengahnya mau sing Imam Musa. Ganti karo Dele Basiri. Midfielder. Pokoknya sih nanggainya sih aja sampe blunder. Ah, nyala blunder ya. Untung. Bede ini sih emang GGG ya. Weh, apik nemen tendangannya. Untung. Refleknya koper kayak. Joss nemen ah. Refleknya koper joss nemen. Jos teman, kalah, kebobolan, sundulannya luar biasa lep, pangurara bisa apa-apa nih, ngeleng tekeh, loh kan. Aduh, padahal bisa apik nemen loh. Oke, mantap nih guys, yuk siji-siji. Masalahnya poinnya siji tok. Kurang. Kurang poinnya. Yuk, klub. Pemain klub. Yuk, serang mana yuk? Yuk, fokus. Watford kudu fokus. Menit is menit 45. Gua jangan sampai kebobolan mana yuk. Ah, jangan sampai kebobolan mana yuk. Tenang, kocok terus.
Leh. Terus, ya terus. Terus, keren. Ah, umpan, yuk. Vertessen. Vertessen, Vertessen. Leh, ya. Ampun, ampun. Dadadak, sebulan. Kemana ya, Indonesia. Yo, terus yo. Terus. Oke. Alah, kurang. Bukan, emang kena kurang kayak gue. Padahal Liverpool. Terus ada sampai blunder lah pokoknya lah. That's the kind of shielding play. Cici poin apa apa wis. Enggak ada bisa menang ya. Something lolos Liga Champion terus pasti lolos sih. Oh. Kira juga harus menepuk. Terus menteng deh. Ah, parah ini. Well, Derek, it's parah, a really parah, good game between two evenly matched teams. Both had their moments, but neither side really deserved to lose this one. Itu sama. Sebagai poin lah Liverpool lah, melas. Yung sih cedera. Nah, kayak gitu lah kayak. Wah, Gregor Kobel 25 menit save-nya. Oh, keren. Weh, padahal unggul 58% Eden ora. Watford mau 50%. Tapi pemainnya 10 tok mau Liverpool tapi sih gagal. Emang aneh. Nah, kayak player performance-ne ana Bangura 6,1 ya. Harus kia sih ya subjektif sih ya. Jadi ya, oke lah. Sampai di sini dulu perjumpaan bersama Nyong, ya Alfianto. Nah, jadi ya pada kesempatan kali ini gue memakai ya logat Tegalan, ya karena emang gue juga orang Tegal. Ya. Jadi sebagai komentator, ya nanti next gue juga akan sama menggunakan bahasa ya ngapak lah seperti itu. Boleh dari teman-teman nanti bisa untuk request ya mau bahasa apa bang, oh, asik. Tapi jangan yang susah-susah ya kan, masih belajar juga. Oke, see you next time ya untuk di next video ya mengenai career mode di permainan FIFA. Ya, kalian coba boleh mainkan ya, di mode karir yang menjadi manajer ini. Sangat seru, sangat seru. Oke, see you next video sama gua Nyong. Nyong Alfianto. Jagat Gamer. Terima kasih.